2 tahun lepas menjadi tular di media sosial, iaitu betul ke pencen akan dihentikan sekiranya pesara dimasukkan ke dalam penjara? Betulkah tuan-tuan perempuan? Rasa-rasa macam mana? Jawapan dia apa? Jawapan dia fakta. Betul. Memang betul pencen akan dihentikan sekiranya terdapat seorang pesara ataupun mana-mana pesara dijatuhkan hukuman penjara oleh mana-mana mahkamah selama mana-mana tempoh. Jadi anda mungkin tertanya-tanya, sepanjang dia duduk dalam penjara tu apa jadi dengan pencen dia? Pencennya akan dihentikan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya nak kongsi, di dalam Akta Pencen, Seksyen 21 telah memperuntukkan bahawasanya sekiranya yang dipenjarakan itu adalah pesara lelaki, maka Yang di-Pertuan Agong boleh mempertimbangkan elaun tanggungan kepada isteri dan juga anak-anak di bawah 21 tahun. Apa itu elaun tanggungan tuan-tuan dan puan-puan? Elaun tanggungan ini adalah kadar dengan nilai yang sama dengan pencen yang telah diterima oleh pesara tersebut sebelum dia dipenjarakan. Walau bagaimanapun, elaun tanggungan ini beza dia dengan pencen adalah elaun tanggungan tidak ada kenaikan setiap tahun. Dengan kata lain, kalaulah pesara tersebut dan meringkuk di dalam penjara selama 5 tahun. Selama 5 tahun, kadar elaun tanggungan tidak ada kenaikan. Tambahan pula, sekiranya kalau kerajaan ada pengumuman pemberian bayaran khas ataupun bonus kepada pesara, maka penerima elaun tanggungan tidak layak. Okey, apa akan jadi kepada elaun tanggungan ini setelah pesara itu bebas? Tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang tanya. Habis tu kalau pesara tu katakanlah dia masuk penjara selama 3 tahun. Okey, kita faham selama 3 tahun isterinya menerima elaun tanggungan. Apa akan berlaku apabila pesara tersebut telah selesai menjalani hukuman penjara dibebaskan? Adakah beliau ataupun pesara itu tadi dikembalikan pencennya? Jawapannya tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila pesara tersebut bebas, maka elaun tanggungan yang kita berikan kepada isteri dan anaknya itu tadi, kita berikan semula kepada pesara, namanya masih lagi elaun tanggungan. Bermaksud, pesara tersebut tidak akan dapat menerima kenaikan pencen. Sebab apa? Dia bukan menerima pencen, dia menerima elaun tanggungan. Bagaimana nak tukar status kepada pencen daripada elaun tanggungan? Dalam Akta Pencen juga ada menyebut syarat utama ialah dengan mendapat pengampunan. So di Malaysia ni tuan-tuan dan puan-puan, kita punya struktur pemerintahan kan, di negara kita ni, kita ada satu klausa dalam Perlembagaan Persekutuan adalah di mana Yang di-Pertuan Agong ada kuasa untuk memberi pengampunan. Jadi adakah semua di bawah pengampunan Yang di-Pertuan Agong? Tidak semestinya. Dia bergantung kepada di mana mahkamah yang menjatuhkan hukuman tersebut. Kalau dia Mahkamah Negeri Perak, maka Sultan Perak ada kuasa untuk memberi pengampunan. Selagi tidak mendapat pengampunan, pesara tersebut hanya menerima elaun tanggungan saja. Mitos yang seterusnya, mungkin anda pernah mendengar ada pihak yang mengatakan, segala kemudahan perubatan yang kau guna sekarang, yang mana jabatan kau tanggung sekarang, nanti bila kau bersara nanti, JPA akan potong ganjaran kau nanti. Betul kata tuan-tuan dan puan-puan? Sebenarnya tidak. Segala kemudahan perubatan yang dinikmati oleh penjawat awam, yang mana ditanggung oleh kerajaan melalui jabatan semasa anda sekarang ataupun sebelum ini, segala perbelanjaan tersebut adalah percuma selagi mana ia mengikut kelayakan anda. Maka dengan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, tiada sebarang potongan daripada ganjaran persaraan anda kelak. Ini adalah mitos ataupun auta semata-mata. Minta maaf cakap, ramai di kalangan penjual-penjual, ejen-ejen produk-produk di luar sana yang menggunakan fakta yang auta ini untuk menakut-nakutkan penjawat awam bagi membeli produk-produk mereka. Jangan bagi tahu. Okey, mitos yang terakhir pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsi dengan anda. Selalunya ramai orang bertanya tentang soalan ini. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan?
Encik, bolehkah pencen saya nanti saya nak wasiatkan kepada anak-anak saya seperti mana di dalam surat wasiat saya? Dengan kata lain, bolehkah pencen